Subang Jaya, Selangor. Hari ini hari perasmian Festival Anak Merdeka. Anjuran Art Market Festival bagi menyambut kedatangan Bulan Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Pelbagai hasil seni dijual di sini. Pengunjung hari ini juga dihiburkan Dato' Arifin Said, penyanyi lagu rakyat terkenal. Turut hadir Timbalan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Budaya, Tuan Muhammad Bahtiar Wan Cik. Okey, objektif Festival Anak Merdeka adalah untuk menaikkan taraf anak-anak seni, membantu menjual lukisan-lukisan mereka. Anak-anak seni ini terdiri daripada OKU dan artis-artis seni visual amatur. Antara anak kelainan upaya ini ialah Auni Shazawafa Ahmad Kanalis. Berusia 14 tahun, dia seorang anak autism dan mempunyai Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. Dahulunya, Auni tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada apa sahaja yang dilakukannya. Namun semua berubah apabila dia mula belajar melukis. Masa tu kita panggil istilah conteng lah. Masa dia nampak, belum nampak lukisan. Bila conteng dia tak kira kat mana, sama ada dekat baju dia, kat sekolah, dekat dinding ke, rumah ke, kulit dia sendiri kadang. Mungkin dia ni suka melukis ke apa. So kita bagikan dia dengan kertas, pen semua. Sejak tu, dengan hanya tu dia boleh fokus tau. Sebelum ni dia macam tak reti diam. So dengan ada benda-benda yang macam untuk yang benda ni, dia boleh diam dan dia boleh... Sikit-sikit dia boleh melukis. Sampai umur 7 tahun tu lukisannya dah nampak. Inisiatif ini banyak membantu anak autism. Mengikut kajian, seni membantu anak-anak syurga ini meluahkan perasaan selain menghilangkan stres. Atas sebab itu, Art Market Malaysia menumbuhkan perhatian mereka dalam mempromosikan aktiviti seni bagi golongan ini. Pengasasnya, Hazrita Mama Hatta, menganggap ia sebahagian amanah yang perlu digalasnya. Apatah lagi, dia sendiri baru pulih daripada serangan strok yang mengganggu rutin kehidupan normalnya. Jadi saya faham bagaimana rasanya menjadi orang yang kurang ataupun kelainan upaya. Tetapi itu tidak bermakna kita tidak boleh melakukan sesuatu kerja. Jadi kita tak boleh membiarkan kekurangan kita atau kelainan kita menjadi batasan. Tetapi dalam masa yang sama, orang luar juga perlu beri kita peluang kerana mungkin ada sedikit kekangan apabila kita melakukan sesuatu aktiviti. Festival Anak Merdeka akan berlangsung sehingga 16 September ini. Hasil daripada penjualan lukisan di sini akan disalurkan kepada Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia dan badan bukan kerajaan yang lain. Patriotisme itu sendiri boleh dizahirkan melalui pelbagai cara. Apresiasi seni sambil beramal salah satu dari